rem belakang mobil lagi ya. Pertama-tama kita buka cover yang di belakang ini. Pakai obeng plat atau obeng wiring. Ini yang pertama dibuka. Kedua, kita buka fair untuk rem tangan. Remnya kayak ini, agak kecil. Ketiga, kita buka fair penahan kanvasnya juga. Kita pakai obeng min juga. Sebenarnya kanvas remnya ini masih agak tebal, cuman pemilik mobilnya menyuruh untuk mengganti saja. Katanya rem tangannya itu sudah tidak vakum apabila mobil di parkir di turunan, sehingga rem tangannya itu sudah tidak vakum. Jadi kita berkesimpulan untuk mengganti kanvas remnya ini. Memang mengganti kanvas rem belakang ini agak sulit. Ini setelannya, setelan remnya itu, tapi ini otomatis. Ini otomatisnya itu bergerak naik turun ini. Rem tangannya ini atau setelan rem untuk bola roda, tapi ini tidak disetel secara manual tapi otomatis. Ini bergerak naik turun. Ini dia. Setelah itu kita buka penahannya ini, atau disebut spinnya ini. Kita buka. Ini ya. Ini. Congkel aja dengan obeng plat. Mohon maaf videonya karena kita hanya menggunakan handphone. Kita congkel ini kita congkel. Ini spinnya yang kita congkel. Ini kita gunakan obeng plat. Kita ini dia kanvas remnya itu sebenarnya masih tebal, cuma kata pemilik mobil apa-apa diganti aja lah. Jadi kita ganti aja, sebelumnya kita bersihkan dulu untuk debu-debunya.
yang barunya. Ini ada dua. Sekarang kita ganti, kita pasang yang baru. Sebelum ini kita pasang. Dia. Ini kanvas ini pasang pada rem tangan ini. Kelihatan. Kemudian kita pasang spi yang kita cabut tadi. Ini ya. Kita pasang spinya. Pasang. Ini kita pasang di sini. Ini agak sulit mengganti kanvas rem bagian belakang untuk Agya, Avans atau sini ya. Agak sulit. Selanjutnya kita pasang ini. Ini. Kita taruh sini. Kelihatan? Juga dengan ini kita taruh di sini di bagian lubang di atas. Cuma agak sulit mengganti ini. Sebelumnya kita turunkan dulu ya. Kita taruh ini kalau di bengkel itu paku penahan kanvas. Dia di dari belakang. Kemudian fair ini. Ini taruh lagi. Kemudian ini penahannya ini. Kita pakai tang. Kita dorong dan kita putar. Jadi fungsinya ini seperti ini. Ini kita masukkan ke seperti ini. Ini kita putar. Ini colok tak, lalu ini putar set, dia tahan seperti itu. Masuk
Coba lagi kita pasang. Taruh firnya ini juga, taruh sini, kemudian kita taruh ini. Kemudian kita pakai tang. Sedikit. Oke. Luruskan. Kemudian fir ini kita pasang di bagian bawah. Dikaitkan fir ini. Obeng main, taruh sini, ke sini, tusuk lagi kayak ini, atau lebih mudahnya di sini, samping sini. Kemudian, taruh itu ini, lalu diputar. DP kanvas ini apa sih, ini warna besi atau enggak? Apa itu? Bukan besi dan enggak. Bukan, dia ada campuran besi sedikit. Model padat begitu kan? Iya. Kalau ini memang so besi kok mangga. Kalau kanvas begini deh kuat, mau lama atau nyandak tergantung bawa kan. Kalau saya luar rem, cuma isi gigi tak selalu tergantung isi gigi.